Ini yang pimpinan? Apa? Pimpinan. Pimpinan kepala. Kepala. Walah, endas. Pimpinan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, sebelum kita mulai videonya akan saya tunjukkan dulu ya lokasinya. Biasanya kan teman-teman pada request ya, ini Yogyakarta. Kalau misalkan kita zoom atau perbesar, lokasi Gudeg Bu Hajah Ahmad itu ada di utaranya Universitas Gajah Mada. Ini ya, kalau teman-teman ketik di Google Maps itu Gudeg Bu Hajah Ahmad, itu langsung muncul di sini teman-teman ya. Ini di Jalan Agro. Jalan Agro teman-teman ya, yang arah ke kanan atau arah ke timur teman-teman. Di sini juga ada, sebenarnya itu ada Gudeg Yujum juga ya, ada Gudeg Yujum Pusat juga, ada Gudeg Yunarni juga. Nah ini banyak. Jadi yang saya rekomendasikan adalah Gudeg Bu Hajah Ahmad. Jadi lokasinya di sini teman-teman ya, di sebelah utaranya Universitas Gajah Mada atau UGM. Yuk sekarang kita langsung menuju ke lokasi. Ajak ibrot. Nah teman-teman, sesuai judul ya, Gudeg Jogja. Jadi Hajah Ahmad. Jadi saya ingin beli gudeg. Jadi saya ingin menunjukkan salah satu lokasi jualan gudeg khas Jogja. Jadi di sini tuh ada apa namanya, Yujum sama Hajah Ahmad. Hajah Ahmad ya. Kita mau makan yang di Hajah Ahmadnya. Hajah Ahmad, bukan Hajah Ahmad ya. Hajah Ahmad. Di sini ya. Parkirnya memang di pinggir jalan karena memang rame teman-teman. Nah ini kebetulan sudah dapat parkir ini. Oke. Sekarang kita masuk. Jadi ini salah satu gudeg favorit yang ada di Yogyakarta teman-teman. Masuk, rame banget ini. Jadi ada mobil lewat. Parkirnya karena memang di pinggir jalan sih. Gudeg udah di sana ya. Oke, matur suwun Pak. Nah ini ya, ini namanya Gudeg Hajah Ahmad. Luar biasa ini ya. Bojoku sangke ini. Mam sini ya, karan ya. Pesannya di sini, nanti sekalian mam di sini juga ya. Mam sini dulu toh? Ya, mam sini dulu, sama nanti dibungkus. Kalau mam sini mam dulu. Ya, langsung situ dulu aja. Yuk kita tak masuk dulu teman-teman, suasana seperti ini. Kami. Jadi untuk menunya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada paketan-paketan seperti ini. Jadi karena memang asli ya, asli Jogja, harganya seperti ini, paketannya juga seperti ini. Pesannya juga langsung di sini, bisa dibawa pulang dan juga bisa dimakan di sini. Ini saya pesan dibawa pulang sama dimakan di sini. Sana aja. Sing sepi. Jadi ini memang makan salah satu tempat favorit saya kalau misalkan lagi ke Jogja. Ini lho, Bu. Nah, ini ada bojoku ini di sini sudah menyiapkan tempat untuk makan. Jadi kalau menurut teman-teman mungkin harganya mahal ya, tapi kita lihat rasanya nanti teman-teman. Nah, luar biasa ini sudah datang. Ini yang pimpinan? Apa? Pimpinan. Pimpinan kepala. Kepala. Walah, endas. Pimpinan toh. Aku paham ya. Ternyata ini ada gudeg pimpinan nih. Kepala pimpinan itu ya. Sing pesen kepala ibu soalnya. Jadi ini tadi pesennya ibu saya tuh gudeg kepala teman ya. Jadi paket apa saya tidak tahu, ada kreceknya, ada kepalanya. Kalau istri saya pesennya ini krecek sama tahu telur. Ini khasnya di sini. Kalau saya krecek sama paha teman-teman. Jadi untuk harganya itu menyesuaikan ya teman ya, menyesuaikan menu yang dipesan. Untuk gudegnya sama, yang enak tuh ini sambelnya ini teman ya. Sambelnya itu mantap banget. Nah, ini ada gudegnya itu ini sedikit ya gudegnya apa namanya gori, jangan gorinya. Nah, ada tempe-tempenya, sambelnya seperti ini. Yuk sekarang kita coba cicipi. Enak banget pokoknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya coba dulu teman-teman. Bagaimana? Maknyus dari Pak Bundan, maknyus. Ini loh, yang enak itu bumbunya ini loh. Keracaknya juga mantap. Gudegnya. Ayamnya itu, gudeg ini juga mantap. Ayamnya ke ayam kampung. Jadi enak. Enak banget. Sebenarnya Yujum itu juga sama. Mirip-mirip seperti ini, tapi kalau menurut saya itu lebih enak sih. Tapi ya kode enaknya. Recommended guys. Recommended. Iya Be, enak Be. Recommended nggak? Rasanya biar rasanya
bentuk mie loh. Enak, karena istri saya itu juga penyuka gudeg. Tapi kalau kesini biasanya suruh beliin yang di sini, karena memang iya, rasanya gudeg di sini tuh sama di Jawa Timur beda ya. Beda, karena di sini tuh asli. Ini ibuku juga baru pertama kali kesini mangan gudeg, gudeg ya Haji Ahmad. Enak bu? Mantap. Gudeg ya enak. Enak juga sih, tapi lu enak iki. Akhirnya sudah habis ini. Aku cukup biasanya mangane titik iki entek pisan iku. Tak kerupuk-kerupuk karo balunge. Karena memang enak ya, Bu ya. Ini tadi juga semakin lama semakin rame. Semakin siang ya ini ya. Jam hampir jam 2 siang semakin rame. Luar biasa. Habis ini sekarang kita bayar, akan tak dudukan, tak lihatkan nanti habis berapa, teman-teman. Tapi sambil ada yang tak bawa pulang ini nanti. Sing paket paket A, paket K. Ah, betul. Oh iya, betul. C. K. K kan sing satu ayam ya. Oke. Okay. Sama yang dimakan di sini tadi, Mas. Oh, ini, Mas. Tambah iki, Mas. Apa? Ya. Ya wis. Nah, akhirnya kita tadi sudah membayar, habisnya 526.000, teman-teman. Tapi yang dibungkus memang banyak ya. Jadi inilah rekomendasi saya kalau misalkan teman-teman ingin beli gudeg yang ada di Yogyakarta. Ini saya mau pulang dulu ini. Sudah mulai gremes. Ya apa, Bi? Recommended ya, Bi? Luar biasa ya. Puas ya. Oke, teman-teman, cukup sekian ya video kita kali ini mengenai gudeg Haji Ahmad yang ada di Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang sedang ada di Jogja, jangan lupa mampir ke Gudeg Jogja. Aduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Ceki brot. Nah, itu loh. Ya, kalau Yujum tuh di depan ini ada Yujum. Oh, Jakarta ya. Gudeg Jogja Yujum. Sama-sama rame juga ini kiri ini. Podo-podo enak juga. Harganya juga 11-12. Sana juga ada gudeg Yujum Pusat. Jadi ini tadi cabangnya, pusatnya yang tapi di depan cedek. Ini. Pusat tapi cedek. Ada Yunarni juga. Di. Oh iya, anak gudeg Yunarni juga Yunarni ini. Yang masuk. Masuk lagi. 10 meter. Yujum juga masuk ini 50 meter ini. Oh iya. Di sini teman-teman ya. Jadi pusat gudegnya itu salah satunya di sini yang ada di Yogyakarta. Cekibrot lagi. Hmm.